فعدا يا القلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا apa
يا ربي فارحم.
Thank you.
Allah 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 Allah
Terima kasih.
عند الشرف نظم مختلف مطلق مما الله تعالى على كل شرط يسكون في الصلاة
فصروا بهم في الكتاب قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شرف يسقون بسرف سرورهم في الكتاب قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شرف صلاتي قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورقام دون Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Thank you.
Wa syurna tahta diwa'i
والغداء اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي القلوب علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi mutawatir wa ayatihi mutakathir wa salatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-ajm zahira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughli wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa middarihi al-azim. Hadirin rahimahullah al-mukarram wal-mukarram yang saya hormati, yang saya muliakan, penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Daniel Amiruddin Mukhtar, juga kuari kita Ustaz Afifi Umar SPD, dan yang saya hormati Bapak Camat Cibitung yaitu Sunarto SE MMKP, yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Bapak Lurah Wanasari yaitu Bapak Haji Ujang Syukrillah SE MIP, begitu juga Kepala KUA Kecamatan Cibitung yaitu Bapak Haji Abdul Haris SAGM, juga Bimas Pol Wanasari Cibitung, yang saya hormati Babinsa Wanasari Cibitung, dan juga tamu kehormatan kita yaitu Ketua RW 026, Ketua RW 028, dan Ketua RW 027 yaitu Bapak Sarno beserta para Ketua RT dari RT 001 sampai RT 007, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amin Bapak Ustadz Haji Sudirman Fakih Mudo, yang saya hormati Ketua PHBI Bapak Haji Kastanto, dan juga Penasehat Masjid Nurul Amin Bapak Sutajid, dan juga para guru pembina pembimbing remaja Masjid Nurul Amin dan Karang Taruna RW 027, dan yang saya hormati para Ketua DKM Masjid dan Musola di wilayah Pondok Tanah Mas dan sekitarnya,
dan juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu-ibu Ustazah Hajah Tupah SAG, dan yang saya hormati Pembina Majelis Taklim kaum ibu-ibu Ustazah Hajah Sutinah Dendang, serta seluruh Ketua Majelis Taklim kaum ibu-ibu lainnya di wilayah Pondok Tanah Mas dan sekitarnya, para alim ulama, para ustaz, ustazah, para asatidz, wal asatidzah, para hujjaj, wal hujjajah, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemudi, dan juga para remaja, remaji, santriwan, santriwati, serta yang saya cintai segenap panitia pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Masjid Besar Nurul Amin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkumpulnya kita di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'a Nabi Muhammad mempunyai suri teladan yang sangat mulia. Dan begitu juga salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidul Wujud afdal min kulli mawjud sahibul liwa fi yaumil ba'ud, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad, syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang sangat agung, sehingga kita berkumpul untuk hadir di majlis ta'lim ini, di masjid ini, untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya, masyikama majma'il maulid, tidak ada perkumpulan yang seperti hadir majlis. Inilah waktunya kalian semua para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamak la syak tufar jami'ul dunub. Perkumpulan semacam ini yang kita hadiri tidak ada keraguan lagi pasti luar majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala segala kita. Insya saya selaku MC pada acara pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara yang pertama, persiapan panitia, kedua registrasi peserta, dan yang ketiga tahlil dan tawasul dari Ustaz Haji Maulana dan Ustaz Haji Depi Saperudin, yang keempat tampilan hadroh dan qasidah ibu-ibu, yang kelima pembacaan maulid tim hadroh Risma Nurin, dan yang keenam sambutan ketua pelaksana Muhammad Indra Frasta, dan yang kedelapan sambutan ketua PHBI Bapak Haji Kastanto yang sekaligus mewakili ketua DKM Bapak Ustadz Haji Sudirman FM, yang ke-10 sambutan pembina majlis taklim kaum ibu, ibu ustazah Hajah Sutinah Dendang,
Yang ke-11, sambutan Ketua RW Bapak Sarno. Ke-12, sambutan Lurah Wanasari Bapak Haji Ujang Syukrillah SEMIP. Yang ke-13, Camat Cibitung Bapak E. Sunarto SEMMKP. Yang ke-14, sambutan Kepala KUA Cibitung Haji Darwan SHI MH. Yang ke-15, pembacaan kalam ilahi atau qari Ustaz Afifi Umar SPD. Yang ke-16, penyampaian tausiah dari Kiai Haji Daniel Amiruddin. Dan ke-17, bacaan doa oleh Ustaz Haji Sudirman FM. Mari kita beranjak ke acara yang ke-7. Setelah kita melewati acara dunia, membaca tampilan hadroh dan pembacaan maulid, sekarang kita untuk kata sambutan kepada ketua pelaksana yaitu Muhammad Indra Frasta alaihi ufkuru salata ala Nabi Muhammad. Apa? Gimana tuh? Apa tuh? Kenapa? Atas panggung. Atas panggung. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa ayadihi mutakathirah wa salatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumi zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala nur anwar wa syir asrar wa jadil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadin أصحاب الأكيان على دم الله وإفضاله أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram penceramah kita Haji Daniel Amiruddin, kori kita SPD. Yang saya hormati Bapak Camat Sunarto, yang terhormati Bapak Lurah Wanasari yaitu Bapak Haji Ujang Syukrillah SEMKP, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Cibitung atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bimas Pol Wanasari Cibitung, yang saya hormati Babinsa Wanasari Cibitung, yang saya hormati Ketua RW 026, Ketua RW 028 dan Ketua RW 028 yaitu Bapak Sarno serta para Ketua RT dari RT 01 sampai 07. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Bapak Ustaz Haji Sudirman Fakih Mudo. Yang saya hormati Ketua PHBI Bapak Haji Kastanto. Yang saya hormati Penasehat Masjid Besar Nurul Amin Bapak Sutajid. Yang saya hormati para guru pembina pembimbing remaja Masjid Besar Nurul Amin dan Karang Taruna RW 027. Yang saya hormati para ketua DKM masjid dan musholah di wilayah Pondok Tanamas dan sekitarnya. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Ustazah Hajah Tupah SAG. Yang saya hormati pembina Majelis Taklim Kaum Ibu Ustazah Hajah Sudinah Dendang serta seluruh Majelis Taklim Kaum Ibu wilayah Pondok Tanamas Bitung dan sekitarnya. Yang saya hormati para alim ulama, para ustaz ustazah, para asatidz astajizah, para uzaz dan ujazah, tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda-pemudi dan juga remaja Pondok Tanah Sebitung dan sekitarnya. Dan saya hormati serta yang saya cintai segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Besar Nurul Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kita rezeki nikmat kesehatan panjang umur sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid Besar Nurul Amin dalam peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Agung kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaAllah akan memberikan kita syafaat. Amin, 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 amin. Saya selaku perwakilan dari remaja Masjid Besar Nurul Amin dan Karang Taruna RW 027 ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan infak sedekahnya untuk berjalannya peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru pembina remaja Masjid Besar Nurul Amin yang telah membimbing kami anak remaja sehingga sampai saat ini. Semoga infak sedekah yang telah diberikan dan bapak ibu semoga digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan mohon maaf kepada hadirin hadirat, kepada bapak ibu, kepada guru-guru apabila anak remaja masih banyak kekurangan dan masih banyak khilafan atau tempat dan jamuannya kurang berkenan, mohon dibukakan pintu karena kami anak remaja masih dalam proses membina perjalanan. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua KBI pada kesempatan pagi hari ini yaitu Bapak Haji Kasanto sekaligus perwakilan dari Ketua DKM pagi ini melihat portal siap. Doa izin 10 masih terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Al-Ustaz Hadi Sudirman Fakih Mudu berserta seluruh jajarannya, Bapak Penasehat DKM Masjid Besar Nurul Amin Bapak Sutajib, para guru-guru kami di Masjid Besar Amin, bil khusus guru kita Ustaz Haji Usep Sunan Latif, juga Ustazah Hajah Sutina Dendang,
Ibu Hajah Tupah, Bapak Camat Cibitung, Bapak E. Sunarto, SE, EMP, KP, atau yang mewakilinya, Bapak Lurah Wanasari, Bapak Haji Ujang Satrilah, SE, MIP, atau yang mewakili, Bapak Ketua KUA Cibitung, Bapak Haji Abdul Haris, SAG, MM, atau yang mewakili, Kori kita, Bapak Ustadz Afifi Umar, SPD, dan insya Allah mubalik kita yang akan mengisi tausiah pada siang hari ini, Bapak Kiai Haji Daniel Amiruddin Muhtar dari Kaliabang. Alhamdulillah beliau sedang dalam perjalanan. Para pengurus DKM Masjid Besarul Amin, pengurus DKM Masjid Nurul Rohman, juga pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jamaahnya, para pengurus Majelis Taklim, kaum ibu dari Masjid Besarul Amin, Masjid Nurul Rohman, dan Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jamaahnya, bapak-bapak, ibu, adik-adik dari remaja Masjid Besarul Amin, dan adik-adik dari Karang Taruna RW 027 Pondok Tanah Mas, hadirin hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat hidayah, inayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi, dapat bersama-sama hadir di Masjid yang mulia ini dalam rangka untuk bersama-sama kita melaksanakan peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh remaja Masjid Besarul Amin beserta adik-adik dari Karang Taruna RW 027. Kami ucapkan banyak terima kasih pada panitia pelaksana yang telah giat mengadakan acara Maulid Nabi besar kita dari awal sehingga sampai terlaksana acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan lelah capek dari adik-adik semuanya insya Allah akan diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin hadirat yang kami muliakan, pada siang hari ini saya berada di atas mimbar pertama mewakili dari Ketua DKM menyampaikan Bapak Ibu rasa hormat kita, rasa terima kasih kami yang begitu antusias hadir dalam acara Maulid pada siang hari ini. Mudah-mudahan hadirnya Bapak, Ibu, adik-adik serta hadirin semuanya insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah limpah kehadiran baginda Rasul uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari tempat kegelapan menjadi tempat yang benderang ini dan mengangkat harkat martabat kaum wanita di era saat ini. Untuk itu mari kita bersama-sama berselawat pada baginda Rasul sebagai rasa syukur kita menjadi umat beliau dengan mudah. Tidak ada halangan untuk berdakwah, untuk bersama-sama menyampaikan tentang dinullah yang telah diperintahkan Allah kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bapak hadirin hadirat yang kami muliakan, selaku Ketua PHBI, saya sangat-sangat mengucapkan berterima kasih terutama pada adik-adik pelaksana peringatan maulid dan kedua bapak ibu para jamaah para derawan yang telah begitu antusiasnya membantu memberikan sumbangan baik moral maupun material sehingga pelaksanaan peringatan Maulid Nabi pada siang hari ini dapat dilaksanakan dengan sangat meriah. Apapun sekecil apapun yang telah diberikan kepada kami selaku panitia, insya Allah akan dibalas dan mendapatkan pahala rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga hanya dapat berpesan dan mengajak karena hakikatnya peringatan Maulid Nabi tidak hanya diperingati, tidak hanya dirayakan. Tapi benar-benar apa nanti yang disampaikan oleh Bapak penceramah dapat kita ambil maknanya, dapat kita ambil hikmahnya, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya ceramah dari Bapak Kiai yang akhirnya tidak membekas di dalam hati sanubari kita. Dan mudah-mudahan siang hari ini saya lihat yang hadir sangat-sangat berlimpah. Kami harapkan mudah-mudahan setelah acara peringatan Maulid Nabi pada siang hari insya Allah, kami harapkan pada subuh besok pagi jamaah yang melaksanakan sholat di masjid Basalamin insya Allah dapat seperti kehadiran bapak-bapak ibu-ibu pada pagi hari. Dan apabila semua masjid saat sholat subuh dapat penuh insya Allah tidak lama lagi Palestina akan segera merdeka. Dan kita doakan mudah-mudahan Israel laknatullah akan hengkang dari tanah dan negara Palestina berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadir yang terhormat, karena kita memang masih banyak acara, yaitu
Saya cukupkan sambutan dari kami. Tentunya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila dalam kata-kata maupun sambutan kami banyak kesalahan dan kurangnya. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yudkhiruhu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahaba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah, shadaqa Rasulullahil Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang indah ini alhamdulillah kita bisa dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ikut serta memperingati hari maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan senantiasa limpahan syafaat dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul usma'nya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebelum menyampaikan sesuatu sedikit daripada sambutan, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama adalah terima kasih kepada panitia yang sama-sama kita banggakan, yaitu para remaja Masjid Besarul Amin, juga kepada putra dan putri dari pesantren, yaitu Girha Tahfiz Al Manar. Ya, betul ya nak ya. Terima kasih ya, sudah bergabung. Mudah-mudahan menambahkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada panitia yang karena baru pada kesempatan tahun ini ibu-ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Biasanya enggak pak, enggak pernah ya bu ya. Ibu-ibu cuman dapur, sumur, kasur. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong bu. Alhamdulillah. Ya bu ya. Berarti ibu-ibu pada hari ini sangat besar hatinya dikarenakan ikut serta ya bu ya dalam menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata. Karena ibu-ibu nih nggak apa namanya bu sekalian ya bu ya, nggak jenuh untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir dan majelis yaitu hari-hari besar Islam sebagaimana sekarang ini. Alhamdulillah. Coba deh dilihat banyakkan ibu-ibu apa bapak-bapak apa ibu-ibu. Alhamdulillah. Kalau begini kayaknya rasanya ibu-ibu disayang sama bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap kegiatan, setiap apapun yang diupayakan oleh kita kaum ibu, yaitu untuk kemaslahatan, untuk siar masjid kita, untuk siar agama kita, insya Allah senantiasa didukung, diayomi, disayangi dan dicintai. Karena bukan untuk pribadi. Ya Pak ya Bu. Setuju ibu-ibu. Ini bapak saya hanya menyampaikan amanah. Maaf ya bu ya, karena emosi juga nih bu ngomongnya tuh. Alhamdulillah yang sangat saya hormati tentunya bapak penceramah yang nanti akan memberikan maidhoh hasanahnya, yaitu bapak siapa ini?
Bapak Kiai Haji Daniel Amiruddin Muhtar yang hadir belum, Pak? Sudah hadir ya? Sudah hadir? Oh, lagi masih di perjalanan. Ya mudah-mudahan nanti kita dapat memetik hikmah dan pelajaran daripada ceramah yang nanti akan diberikan oleh beliau, insya Allah. Yang saya hormati yaitu Bapak DKM Masjid Besar Nur Amin, Bapak Ustadz Kiai Haji Sudirman Faqih Mudo, beserta para jajaran kepengurusan daripada Masjid Besar Nur Amin yang saya tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf karena waktu ya Pak ya. Nih, ibu-ibu udah protes, Pak, kok saya udah latihan, udah pakai seragam, kok nggak disuruh? Tuh ya, tadi protes sama Pak Ustadz. Ya nanti ibu-ibu, maklum ibu-ibu kan tukang ngambek ya Pak ya. Nah itulah. Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Aparat Pemerintahan Kecamatan Cibitung yang juga mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak mungkin belum kenal ya Pak ya, namanya juga belum kenal. Maka saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di samping waktu yang menuntut, saya tadi udah dibilang sama ibu-ibu, cepat tenang, jangan lama-lama, katanya gitu Bu. Ya. Dan juga pada bapak-bapak aparat setempat, ya Bu ya, itu lingkungan Bapak RW ini alhamdulillah senantiasa mendukung pada ibu-ibu, alhamdulillah. Kalau mau ada apa-apa laporan Pak RT keluar dompetnya, biar dikit gitu, ya Bu ya, insya Allah. Dan juga yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama, para asatidz-asatizah, para pembimbing, para kiai, yang saya juga mohon maaf dengan segala kerendahan hati, yang saya bukannya tidak hormat, bukan tidak tawaduk kepada beliau-beliau sekalian, tapi saya sudah bilang tadi nggak boleh lama-lama, insya Allah. Yaitu pada para hadirin dan hadirat majelis maulid Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini kita berkumpul bersama, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul tidak ada lain kecuali untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil apa suri teladan yang disampaikan oleh para penceramah kita, yang mudah-mudahan bisa kita amalkan di jalan yang baik, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia dan selamat di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya telah cuplik sedikit daripada ayat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Minta maaf Ustaz kalau salah. Ibu sekalian, Allah berfirman bahwasanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti. Siapa yang kita ikuti, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cintai, maka kita akan rela diatur oleh yang kita cintai. Benar apa benar, Bu? Bu punya suami, kita cintai, diatur apapun oleh suami kita nurut. Ya, Bu ya. Insya Allah kalau yang buruk jangan. Tuh, ya, Bu ya. Nah, kemudian Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengikuti? Bagaimana kita bisa mengambil suri teladan kalau kita enggak kenal? Maka oleh karena itu, dalam setiap peringatan maulid, kita ambil hikmahnya untuk mengenal sejarah, untuk mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu akan timbul rasa cinta yang dalam pada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah cinta, Bu, di majelis taklim suka sering saya bilang, Bu, tahu enggak tanda-tanda cinta? Yang pertama, mau betah banget duduk bersama-sama dengan yang dicintai. Ya Pak ya, Bu. Yang kedua, mau diatur oleh yang mencintai kita, insya Allah. Ya Bu ya. Yang ketiga, kita suka senang gemar, ya Bu ya, berkumpul dengan beliau-beliau. Alhamdulillah. Meskipun Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kita, tapi alhamdulillah. Tuba lima ro'ani wa amanabi
summa tuba, summa tuba, summa tuba lima lam yaroni wa amanabi. Bu, kita sudah termasuk umat yang beruntung, alhamdulillah, dan beruntung dan beruntung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Udah diperanin tuh ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan berkenan di hati, terutama adalah para bapak-bapak kita yang ada di Masjid Nurul Amin, para pengurus ya Bu ya, para imam kita, yang mohon sekali lagi ibu-ibu diperhatiin, ibu-ibu ditegorin, mau ngapain mak, mau ngadain pernikahan ini anak saya misalnya ya Bu ya, udah punya dana apa belum tuh ya Bu ya, misalnya seperti itu. Udah Pak, alhamdulillah, bapak tinggal duduk makan doang, amin ya Robbal. Itu saja, ada kurang dalam lebihnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Khair kalam bila taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Daniel Amiruddin Mukhtar, yang mana pada pagi hari ini akan memberikan ceramahnya kepada jamaah kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Sudirman Pakemundo, yang saya hormati Bapak Ketua PHBI, yang saya hormati kepada Bapak Abdul Haris sebagai Ketua KUA Kecamatan Cibitung, yang saya hormati Bapak Lurah Wanasari, Bapak Haji Ujang Subrila SEMIP atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cibitung Bapak Sunarto SEMIP atau yang mewakili, yang saya hormati pada semua tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah RT 027, yang saya hormati tamu undangan Bapak RW 026 Bapak Suratno atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak RW 028 Bapak Haji Junaidi atau yang mewakili, dan saya terima kasih kepada rekan-rekan pengurus RW 027 dan terima kasih kepada Ketua RT 001 sampai dengan RT 007 yang telah hadir dalam pelaksanaan Maulid Nabi. Dan yang saya hormati kepada jamaah Masjid Besar Nurul Amin, yang mana pada pagi hari ini telah memenuhi undangan dari panitia penyelenggara Maulid, yaitu anak-anak remaja Karang Taruna dan remaja Masjid Nurul Amin. Yang saya hormati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir dalam pelaksanaan Maulid Nabi, yaitu dengan tema menanamkan akhlak Rasulullah di hati generasi muda untuk menggapai surga. Ini saya harapkan bukan untuk anak-anak muda, bapak-bapak, orang tua, semuanya bisa menanamkan akhlak kepada anak-anaknya dan kepada murid-muridnya, yang mana pada di akhir kelak bisa menyontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan remaja yang telah melaksanakan Maulid Nabi. Saya sangat mengapresiasi
kerja keras dari remaja Masjid Nur Amin berkolaborasi dengan anak-anak Karang Taruna RW 027. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya harapkan lebih baik lagi, tulis lebih bagus lagi, dan kita harapkan semangat untuk lingkungan di RW 027. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.